Kebakaran juga terjadi di kawasan permukiman padat di Temindung Permai Samarinda, Kalimantan Timur. 6 rumah dan 9 rumah petak terbakar. Warga pun panik menyelamatkan barang berharga. Kepanikan melanda warga Temindung Permai Samarinda, Kalimantan Timur. Kebakaran besar terjadi di Jalan Gelatik Blok B. Petugas pemadam kebakaran dengan cepat tiba di lokasi. Namun upaya pemadaman sulit dilakukan akibat api yang cepat membesar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sebuah rumah tiba-tiba mengalami listrik padam dan tak lama muncul kobaran api. Gede api bu ya? Langsung meledak semua. Langsung meledak semua. Ya kan memang api jambu. Api anu-anu itu meledak jambu. Api cepat membesar dan merambat akibat hembusan angin dan sebagian besar rumah terbuat dari kayu yang mudah terbakar. 6 rumah dan 2 rumah bangsal dengan 9 pintu hangus terbakar. 6 rumah tunggal, 2 rumah bangsalan dengan 9 pintu. Informasi awal masih dalam penyelidikan, cuman tadi ada informasi dari masyarakat, itu dari korban. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan polisi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karyadiansyah, iNews, melaporkan.